Sobet, aktor terkenal Myanmar divonis penjara karena lawan junta militer. Waduh, waduh, gawat bener ya. Oke, seperti apakah kronologinya? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya Sobet, dan nyalakan tombol loncengnya. Halo Sobat Bullseye. Sobat, salah satu selebritas populer Myanmar telah dihukum penjara selama 3 tahun karena ikut berpartisipasi dalam aksi protes menentang kudeta militer. Seorang model dan aktor ternama, Paing Takhon, yang berusia 24 tahun, dikenal cukup vokal mengecam pemerintahan militer melalui media sosial. Takhon ditangkap pada April lalu. Sekitar 50 tentara dengan 8 truk militer tiba di kediamannya pada pukul 5 pagi waktu setempat. Penasehat hukum Takhon, Kim Maung Min, mengatakan kliennya telah dijatuhi hukuman kerja paksa. Kim Maung Min mengatakan keluarga Takhon sedang mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding. Ya Sobat, Takhon sebelumnya terlihat berpartisipasi dalam beberapa demonstrasi dan pawai anti kudeta. Dia juga mengunggah foto pemimpin sipil terguling dan ikon pro-demokrasi Aung San Suu Kyi yang ditangkap oleh militer sejak kudeta pada 1 Februari. Lewat Instagramnya, dia menuliskan di Sobat jika mengutuk keras kudeta militer serta menuntut kebebasan segera penasehat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Yoon Win Min, Menteri Pertahanan Sipil, dan anggota terpilih dari parlemen. Ya Sobat, akun Instagram Takhon yang memiliki lebih dari 1 juta pengikut telah dihapus tak lama setelah penangkapannya. Selain itu, akun Facebook Takhon juga telah dihapus. Seorang kenalan dekat Takhon yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, Takhon mengalami depresi dan kondisi fisiknya menurun ketika ditangkap. Dia menambahkan bahwa Takhon bahkan tidak bisa berdiri dengan benar karena diduga mengalami penyiksaan. Takhon bukan satu-satunya selebritas yang ditangkap Sobat. Seorang pemenang kontes kecantikan Myanmar yang berbicara menentang kudeta dan seorang komedian terkenal juga termasuk di antara mereka yang ditahan oleh pihak berwenang. Ya Sobat, para pemimpin militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari setelah menderita kekalahan pemilu besar-besaran dari Liga Demokrasi Nasional yang berkuasa. Militer mengklaim ada kecurangan dalam pemilihan umum, sehingga mereka perlu melakukan kudeta.